Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ulang tahun ke-38 Pelkat PKB tahun ini dinaungi tema tahunan GPIB, yaitu membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Subtema, Bapak yang berperan aktif bagi bangsa. Hal ini tentunya harus diwujudkan terutama di dalam kehidupan keluarga dengan membina hubungan penuh kasih baik terhadap istri juga kepada anak-anak. Dengan demikian, kaum Bapak GPIB ikut berperan membangun masyarakat sejahtera yang dimulai dari keluarga. Kami mengimbau kaum Bapak GPIB ikut berpartisipasi dalam gerakan 18-21-3B, yaitu tiap hari antara jam 18 sampai jam 21 dengan kegiatan berdoa, belajar, dan bermain yang dimanfaatkan sebagai quality time guna merekat hubungan Bapak dengan anggota keluarga. Gerakan ini digagas oleh Ketua Forum Komunikasi Persekutuan Pria Kaum Bapak, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang kami dukung pelaksanaannya di lingkungan GPIB. Sedangkan di lingkup GPIB sendiri, PKB menggagas adanya komunitas baca Alkitab dengan maksud agar kaum Bapak GPIB semakin giat dan tekun merenungkan firman Tuhan. Begitu pula PKB GPIB menjadi tuan rumah konsultasi nasional FK PKB PGI pada bulan September 2019 di Solo, Jawa Tengah. Begitu juga telah dibentuk paduan suara kaum Bapak dengan nama paduan suara TALU, singkatan dari Tangguh dan Luas. Bapak Presiden Republik Indonesia juga mengingatkan kita untuk kerja, kerja, dan kerja. Mari kita kerjakan segala niat kita untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam dan di tengah masyarakat. PKB, maju terus pelayanan tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.